Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, bagaimana kabar teman-teman Rumah Taman semuanya? Semoga yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini seperti biasa kita ingin mengajak teman-teman Rumah Taman untuk mereview aglonema lokal yang ada di samping kita ini, mulai dari ujung sini hingga sampai ujung sana. Diredikan full aglonema lokal dengan size yang pasti lagi banyak diburu, dengan ID juga yang memang lagi diburu teman-teman. Ya, kalau kita lihat medianya warnanya kemenyal-kemenyal, geminjal-geminjal, ID-nya pun ID yang nyes bapak ya. Jadi buat teman-teman Rumah Taman silahkan tonton sampai selesai. Oh iya, hari ini kita sedang berada di Miso Plan ya, pastinya teman-teman Rumah Taman sudah nggak sabar lagi. Miso Plan tayang kembali videonya, dan hari ini kita bisa berkesempatan lagi untuk mereview aglonema yang ready di Miso Plan. Semua barang baru seperti biasa di Miso Plan. Kalau video baru berarti barangnya baru, karena memang kalau kita lihat ya, menurut info dari Miso Plan itu setiap liputan alhamdulillah banyak yang borong, banyak yang sold out barangnya. Jadi setiap video tayang barangnya fresh, new semua, new all stock, new palapa. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Kalau gitu ini dia Miso Plan. Ya oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke videonya seperti yang teman-teman lihat sekarang nih. Untuk aglonema yang ready di Miso Plan seperti ini, kita intip tipis-tipis ya sebelum kita review satu per satu. Ini pasti banyak yang nyantol harusnya teman-teman. Gak cuma ID-nya yang variatif, tapi juga warna-warna pilihan Miso Plan itu memang terbaik ya. Memang nyes. Jadi buat teman-teman Rumah Taman, silakan tonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Banyak bebian seperti biasa, remaja, gedean, ready. Langsung aja kita sapa pemiliknya Mbak Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Mbak Rizka ya? Sehat, alhamdulillah. Mantap, seperti aglonemanya yang sehat geminjal ya. Iya. Seperti biasa pasti di Miso Plan full barang baru nih. Full barang baru nih ya. Kalau kita lihat fresh banget. Betul. Barangnya, warnanya bagus-bagus. Tanamannya mapan-mapan, tinggal lanjut rawat aja Mbak Rizka ya. Oke, siap. Dan kebanyakan baby ya. Dan warnanya terbaik. Jos ya Mbak Rizka ya. Kita langsung review Mbak Rizka. Dari pojok sini ya. Dari sini. Oke, dari ini dulu nih. Ya, dari Little Lemon. Ada Little Lemon daun 1 plus daun ya. Daun 1 plus. OTW 2 daun. Ya. Nih warnanya juga tergolong bagus. Dibanderol berapa ini? Ini Rp50.000. Nah, pemanasan dikasih Rp50.000 Little Lemon ya. Little Lemon. Silakan. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Denpasar Moon. DM Denpasar Moon ya. Daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Nah, ini DM yang lokal. Daunnya tuh memanjang kalau udah lokal ya. Kalau masih biasanya kalau kultur atau import itu daunnya pernah bulat-bulat. Biasanya warnanya juga menor. Nah, ini kalau yang udah lokal dia memanjang.
dari Bonggol juga ini berarti ya. Barska ya. Berapa ini Barska? Ini Rp225.000. Nah, ini yang cari DM ekonomis ya. Warna udah mulai ngepinki juga. 225 aja 225. Bisa dibawa pulang. Ya. Lanjut lagi Barska. Lanjut lagi ke Denpasar Moon versi Rumpun 2. Rumpun 2 dan lebih ngepinki ya. Lebih ngepinki warnanya. Seperti yang saya bilang tadi, ini dari Bonggol berarti memang udah tanian lokal, daunnya memanjang ya. Contohnya ini, Rumpun 2 DM minor kena berapa ini? Yang ini Rp375.000. Harusnya juga masuk ya. Rumpun 2 pinky lokal 375 dan Pasar Moon. Lanjut lagi Pak Rizka. Lanjut lagi ke Adelia Violet. Adel Violet Pak Rizka. Ready daun 2 teman-teman. Nih ya, kalau kita lihat di kamera kelihatan ya warna violet-violetnya. Dia memang berbeda dari Adelia putih biasa. Dan juga kalau Adelia putih itu cenderung daunnya memang kayak Adelia merah, bulat-bulat. Nah kalau Adelia Violet biasanya dari daun 2 kayak gini memanjang dulu. Nah ini belakang daunnya juga kelihatan ya warna violetnya. Sip nih, daun 2 Delia Violet dibanderol berapa ini? Ini Rp300.000. Rp300.000 Ariska. Cuma 300 cuma sudah dapat Adelia Violetnya. Monggo buntel. Lanjut lagi Pak Ariska. Lanjut lagi ke Asri Merah. Ada Asmer, Asri Merah nih. Daun, merah, 4 plus. Daun 4 plus. Tergolong warna bagus ya. Warna bercak-bercak merahnya juga mantap nih. Dibanderol berapa Mbak Rizka? Ini Rp350.000. Rp350.000 udah dapat aglonema asli merah daun 4 plus nih ya, untuk lebar daun sekitar 4 jari saya. Ini anak samping ya Mbak Rizka ya? Anak samping. Oke, lanjut lagi. Lanjut setelah lagi itu, ke Asri Violet. Wih, nah, Asri Violet juga ready. Ini daun 4 ya. Sekarang calon pupusnya juga udah mulai naik tuh, udah mingip-mingip ya. Kayaknya dari Bonggol ya Pak Rizka ya? Ini iya kayaknya dari Bonggol. Soalnya daunnya kecil-kecil. Nah kalau gede-gede biasanya nggak samping. Nah nih yang mau Asri Violet Tramiso Plan Pelgol. Berapa Pak Rizka? Yang ini Rp575.000 aja. Asri Violet ya nggak sampai 600, 575 Pelgol daun 4 aja. Oke lanjut lagi Pak Rizka. Lanjut lagi ke Asri Violet lagi. Ada Asvio lagi nih. Ini Bonggolan jelis. Dua daun pancing. Baru tumbuh satu nih Pak Rizka ya. Nah lagi mau daun pertamanya. Kalau kita lihat di daun pancing yang satu belum tumbuh dan nggak tahu di bawah masih ada bonggol atau ruas-ruas lagi atau enggak ya Pak Rizka. Kalau misal ada rezeki ya. Rezeki. Oke mantap nih. Yang mau Asri Violet spek tani jelas nih. Berapa Pak Rizka? Yang ini Rp650.000. Rp650.000 dari lihat dilihat dari daun pancingnya jelas Asvio ya Pak Rizka ya. Dong. Wah mantap. Terannya bagus. Lanjut lagi setelah Asri Violet. Lanjut lagi ke Legasi Mangkok. Lemang, teman-teman. Legasi Mangkok bulat-bulat ini termasuknya. Kan ada juga lemang yang daunnya agak memanjang ya, Mbak Rizka ya. Ini Mbak Rizka punya yang daunnya bulat. Bulat, memang luar biasa misoplan cari aglonema. Ini ternyata di tunasnya Mbak Rizka ya. Oh iya, ini ada tunasnya ya. Iya nih. Ada tunas satu dan berarti ini nempel bonggol. Itu ada bonggol kayak bonggol second. Kayak bonggol rimpang nih kalau kita lihat ya. Semoga aja spek tani Mbak Rizka ya. Spek tani. Jelas ada tunas satu. Jelas satu ya. Oke, nih lemangnya kena berapa? Yang ini Rp200.000 aja. Cuma 200. Murah ya. Gurih ini ya. Rp200.000 aja udah dapat lemang ya. Spek tani jelas pelgol tuh ada tunasnya satu udah nyengil. Kayaknya bonggol rimpang ini bonggolnya. Ya silahkan yang mau lemang gurih dari Mbak Rizka. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke nih yang gede. Gede. Potnya aja gede. Pohonnya juga gede nih ya. Ini apa ini? Ini Lulu Mutasi. Lucia Lucas mutasi ya. Mutasi ya. Kalau kita lihat ini terah termewahnya Lucia Lucas kalau selama saya review di mana-mana Mbak Rizka punya Lucia Lucas yang benar-benar mutasi mewah. Dia warnanya goldennya full, ada warna merah-merah pinggi-pingginya gitu. Dan di daun terbarunya pun sama ya, dia mewah ya itu ya. Di daun atasnya ini daun muda nih, udah ada pupus daun barunya tuh. Oke, segede ini, sejumbo ini. Ini. Daun banyak, dibanderol berapa Mbak Rizka? Ini Rp1.100.000 aja. Rp1.100.000 segede ini ya. Segede ini. Ini pot gede teman-teman. Rp1.100.000 Lucia Lucas mutasi. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Next apa lagi? Bebian masih banyak, pokoknya simak sampai selesai ya. Kita ke Golden Hope. Ada Golden Hope daun 2 plus. Daun 2 plus. Serat-seratnya udah mulai merah nih ya. Terah bagus nih calonnya. Kena berapa Mbak Rizka? Yang ini Rp350.000. Rp350.000 untuk aglonema Golden Hope daun 2 plusnya. Daun 2 plus. Oke, terah bagus. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Golden Hope lagi. Ada Golden Hope lagi daun 2 plus. Daun 2 plus. Wah, kalau ini size-nya daunnya lebih gede ya. Tapi harganya berapa?
Harganya sama ya, 350.000. 350. Ini daunnya malah lebih gede, daun 12 ya. Teman-teman mau yang mana silakan, yang 350-an golden hoop-nya. Lanjut lagi, Pak Rizka. Lanjut lagi ke golden hoop lagi. Ada GH lagi. Ini versi daun 3+. Versi 3+. Ini satu daun pancing ya. Pancing. Ini daun pancingnya. Ya. Tuh, ini daun terbarunya seger banget. Tapi ini daun 3+ golden hoop ini berapa? Ini Rp400.000. Cuma Rp400.000 nih, teman-teman. Udah dapat golden hoop daun 3+. Daun 3+. Daun pancingnya mewah, berarti nanti calonnya juga bisa mewah tuh. Oke, ya. Lanjut lagi setelah golden hoop api. Lanjut lagi ke golden hoop lagi. Ada GH lagi. GHD versi rumpun 2. Oh, ini rumpun 2, ya. Indukan ya. Indukan. Kita lihat. Oh, ini anaknya ini. Nih. Lagi tunas ini berarti ya, tapi udah naik. Ya, jadi udah kehitung rumpun 2. Nah, kalau belum naik ya belum dihitung. Induknya ini daunnya banyak banget, sekitar mungkin daun 12-an ya. Jumbo, merahnya juga bagus. Yang pengen bertani golden hoop, mumpung harganya sekarang udah masuk juga ya, back to normal. Kalau dulu kalau dulu waktu hack-hacknya segini ya udah 30 jutaan. Sekarang berapa, Mbak Rizka? Sekarang Rp1.100.000. Iya, Rp1.100.000 sudah dapat golden hoop indukan kayak gini, Mbak Rizka. Rumpun 2. Rumpun 2. Ya, tunasnya baru naik 1. Ya, biasanya kalau tunas sudah naik 1, di bawah harusnya nyusul-nyusul. Ya, tapi enggak tahu juga, Mbak Rizka ya. Oke, yang mau golden hoop indukan, yuk lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi kok. Itu golden hoop recommended. Apa ini? Hugus merah. Ada hugus merah atau Dewi Hugus ya. Hugus. Asli Dewi Hugus itu seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat dari warnanya ya. Tuh seratnya juga rapat, daunnya bulat-bulat. Nyel ini. Termasuk stang pendek juga. Jadi kelihatan compact. Tuh. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini Rp750.000 aja. Rp750.000 untuk Dewi Hugus atau Hugus merah jumbo. Siap induk ya, Mbak Rizka ya? Siap induk. Oke, lanjut lagi setelah Dewi Hugus atau Hugus merah. Lanjut lagi ke Reina merah. Reina merah aglonema lawasan Greg Series yang sekarang banyak banget diburu ya. Mbak Rizka ready, bahannya daun 3+. Warnanya juga udah keluar merah-merahnya. Kena berapa? Ini Rp75.000. Nah, ini yang cari Reina merah ekonomis ya, Rp75.000. Bahan bagus. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Reina merah lagi. Ada Reina merah. Oh, lebih meleruk ini daunnya. Lebih meleruk. Daunnya gede-gede. Merahnya lebih ramah kakak tuh ya. Nah, ini kayaknya ready lumayan oke juga nih. Reina nih ya. Memang sekarang Reina merah lagi banyak diburu. Memang OTW aglonema antik nih, Greg Series yang antik juga ini calonnya. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini Rp135.000. Rp135.000 untuk yang daun 4+, warna mewah. Harga masuk di kantong buntel. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Reina merah lagi. Ada Reina merah lagi, warnanya juga cantik, ramah kakat ya. Daunnya lebih banyak ya, merahnya juga bagus. Reina merah lagi, teman-teman. Monggo silakan, Greg Series. Reina merah ini juga masih sangat-sangat diburu, disukai. Ya. Berapa, Mbak Rizka? Ini Rp150.000. Rp150.000 untuk yang size lebih gede, daun lebih banyak ya. Warna menawan. Lanjut lagi. Ini untuk yang harga Rp150.000 ada dua pot. Ada dua pot yang 150-an. Ya. Oke, yang kiri ini tadi, yang kanan ini ya. Ya, ini. Oke, ini di daun 6+, Rp150.000 juga. Rp150.000. Warna merahnya juga menawan. Nah, silakan. Greg-Greg Series lawasan Reina merah patut dimiliki sebelum menjadi antik, harganya juga nanti bakalan ngejeleng. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Alicia. Wah, ini aglonema Alicia yang selalu diburu. Selalu diburu, Mbak Rizka ya. Iya, langsung soat. Di Miso Plan itu ready kemarin ada dua kayaknya saya review. Selalu laku, Mbak Rizka. Selalu. Ini daun 5+ ready lagi dengan warna yang geminjal. Ini tergolong Alicia warna spek bagus ya. Merahnya tuh merona kayak gini, daun 5+, Alicia. Berapa, Mbak Rizka? Ini Rp1.300.000. Rp1.300.000 Alicia aglonema rare item ya, teman-teman ya. Peredarannya jarang banget. Nah, bagi yang teman-teman belum punya, ini cocok banget dimiliki, jangka panjangnya masih oke. Ya, monggo-monggi langsung digas. Selalu best seller itu, Mbak Rizka, Alicia. Mantap. Lanjut lagi. Memang soalnya barang langka ya. Oke. Lanjut lagi ke Fitri. Ada aglonema Fitri daun 3+ ini ya. Daun 3+. Oke, ini satu daun pancing. Daun 3+ seperti ini, warnanya calon bagus. Baru daun 3+ ukuran sudah segede ini. Kena berapa? Ini Rp325.000. Cuma 325 udah mendapatkan Fitri daun 3+ bawa daun pancing. Kalau misal spek tanian ya alhamdulillah ya, Mbak Rizka ya. Rezekinya. Lanjut lagi setelah Fitri ekonomis. Lanjut lagi ke Dewi Anjani. Wah, setelah sekian lama enggak ketemu Dewi Anjani, di Miso Plan ketemu. Soalnya memang ini aglonema termasuk best seller di mana-mana. Barangnya enggak banyak. Apalagi ukuran segini. Ini Mbak Rizka punya, warna ini termasuk yang keluar ya. Keluar ya. Daun 2 Dewi Anjani.
kayaknya masih nempel bonggol induk kayaknya, soalnya di pinggir kayak gitu iya. Tumbuhnya langsung gede kayak gini. Betul. Oke, Dewi Anjani daun 2 mewah berapa Mbak Rizka? Ini Rp425.000. Oke, Rp425.000 untuk Dewi Anjani daun 2, tapi terah semlenget ya, terah mewah iki. Yo, monggo-monggi. Harga pokoknya sesuai terahnya. Sesuai, iya. Next ID. Lanjut lagi ke Ajisaka. Ada serat Ajisaka. Kita lihat daun 1 plus. Daun 1 plus. Batangnya ya. Pink ya teman-teman ya. Tuh, warna seperti ini. Yang cari serat Ajisaka versi ekonomis mungkin ini bisa menjadi solusi nih. Solusi. Kena berapa Mbak Rizka? Ini Rp1.000.000 aja. Rp1.000.000 udah dapat aglonema serat Ajisaka daun 1 plus, lebar daun 4 jari saya. Seperti ini. Nah, ini baru daun 1 plus, nanti biasanya warna keluar tuh kalau udah remaja ya. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Goliath. Goliath ekonomis nih. Goliath ekonomis. Daun 1 plus. Daun 1 pohonnya sehat dan seger, kelihatan banget nih dari warnanya, cerah banget, pupusnya juga udah naik. Pelgol ya. Pelgol. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp150.000. Nah, yang cari Goliath ekonomis pelgolan, monggo-monggi bahan roseta nanti pasti mahan. 150 aja. 150 bisa dilihat. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Jasmine. Wah, ini ada aglonema Jasmine. Jasmine. Ngomong-ngomongnya aglonema kesayangan nih Mbak Rizka ini. Ya. Jasmine ya. Termasuk mewah juga. Kemarin juga ready kayaknya Jasmine di Miso Plan laku Mbak Rizka. Laku. Oke, ya. Oke, ini ada lagi warna juga minor. Sampai piye warnanya pink tua gitu ya. Yang asli Jasmine warna udah seperti ini. Kena berapa Mbak Rizka? Ini Rp425.000. Oke, Rp425.000 untuk aglonema Jasmine. Dengan spek warna yang memang udah Jasmine, pink tua mewah. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Mutiara Violet. Wes, nah, Mutiara ini. Violet ini. Violet. Sih ya, benar. Ini kalau dibilang Mutiara Violet memang warnanya full violet ya. Kalau Mutiara Alba biasanya kebanyakan warnanya putih. Violetnya nggak terlalu nampak. Nah, ini benar-benar violet, teman-teman. Violet. Jarang ada nih mutiara yang seperti ini. Ini daun masih muda, jadi belum mewujudkan maksimal color-nya. Kalau semakin tua, nanti biasanya juga tetap ikut kayak gini. Ini udah konsisten, daun 3, violet semua ya. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp175.000. Rp175.000 untuk mendapatkan mutiara violet. Barang angel, jarang ada. Saya juga menemukan di Miso Plan yang terah sebagus ini mutiara violet asli. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Madam Mutasi. Madam Mutasi ya, Madam Suroyo Mutasi. Warnanya menul, daun 4 plus ya. 4 plus. Dari tadi dikasih warna-warna terus ya. Kayaknya enggak ada yang enggak warna di sini aglonema ya. Bagus semua. Warna. Luar biasa cari barangnya. Berapa nih Mbak Rizka? Ini Rp100.000 aja. Rp100.000 untuk Madam Suroyo Mutasi daun 4 plus. Daun 4 plus. Gurih ya. Gurih banget daun 4 plus Madam Mutasi mewah Rp100.000. Ya. Cekel buntel enggak usah kelamaan. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Goliath nih. Ada Goliath jumbo ya. Jumbo. Size-nya gede, stangnya pendek. Nah, ini spesialnya itu stangnya pendek, teman-teman. Stang pendek, ya. Jadi daunnya itu sebenarnya banyak, tapi memang nggak kelihatan tinggi karena stangnya pendek. Nah, teman-teman, nanti seleranya yang mana? Mau cari Goliath yang stang panjang atau pendek? Ya. Ini Mbak Rizka punya yang pendek. Pendek. Daunnya banyak, siap induk kayaknya ya. Udah gede. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini Rp800.000 aja. Rp800.000 nih untuk aglonema Goliath. Siap induk, size-nya gede, daunnya banyak, stangnya pendek. Lanjut lagi. Kalau saya suka yang pendek karena kelihatan kompak. Walaupun nanti yang panjang itu memang gampang beranak sebenarnya ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Cochin Kinan. Nah, Cochin Kinan. Cochin Kinan ini langka banget. Langka. Dan setahu saya Cochin Kinan itu mas saya baru menemukan di Magelang ya. Ada petaninya satu aja. Mbak Rizka bisa memiliki ini. Masih bawa daun pancing ya? Masih bawa nih. Nah, berarti ini pelgol nih. Oke, daun 2 daun aktifnya cuma ada defect bolong kecil. Aman ya? Kering. Dibanderol berapa? Ini Rp200.000. Rp200.000? Iya, Cochin Kinan. Padahal langka banget loh ini Mbak Rizka. Rp200.000 ya? Rp200.000. Untuk murah, dol murah. Ya ini Miso Plan. Monggo yang mau Cochin Kinan teman-teman. Cochin Kinan. Oke, lanjut lagi setelah Cochin Kinan. Lanjut lagi ke Ajeng. Ada aglonema Ajeng ready juga. Nih, varian warna yang keluar juga nih. Ada warna golden kemerahannya di sini, daun 3 ya Mbak Rizka ya. Nah, yang cari Ajeng ekonomis daun 3 kena berapa ini? Ini Rp375.000. Rp375.000 ya untuk aglonema Ajeng daun 3-nya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Post White. Ada aglonema Post White daun 5. Daun 5. Oke, ini daun terbarunya nembak gede ini.
Oke, yang masih cari post wet nih, tergolong bagus juga. Putihnya berapa? Ini Rp280.000. Oke, Rp280.000 untuk aglonema post wet daun 5. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Cochin NTC. Oh, ada Cochin NTC atau Cochin Nutricolor. Yes. Dia Mbak Rizka punya, dia konsisten warnanya. Enggak ada yang ngeslong. Enggak ada yang enggak keluar tricolornya. Ini daun terbarunya juga calon keluar ya. Keluar. Calon mewah juga. Masih daun muda, jadi pinknya belum terlalu tua warnanya. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp425.000. Oke, Rp425 ya untuk aglonema Cochin New Tricolor. Yes. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Kos Terah Lawas. Ada Queen of Siam Terah Lawas ya. Yang dimaksud Kos Terah Lawas dia yang warna keluar. Yes. Golden-goldennya keluar. Ini Mbak Rizka punya yang golden banget ya. Daunnya gede-gede, warna goldennya juga mantap. Oke, kalau yang ini dibanderol berapa? Yang ini Rp175.000. Cuma Rp175 Mbak Rizka. Betul. Harusnya rebutan Rp175 Queen of Siam Goldie. Goldie. Cakep. Mau lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Kos Terah Lawas lagi. Ada Queen of Siam Terah Lawas lagi yang terahnya seperti ini. Oh, keluar warna merah-merahnya kayak ini ya. Oke, ini daun 5 plus teman-teman. Apik juga, berserat-serat. Mewah, bakat mewah ini. Kalau yang ini berapa? Yang ini Rp175 juga. Sama. Sama. Nah, seliranya mau yang mana? Daun gede atau daun yang lebih kecil, tapi warnanya juga mewah, ada merah-merahnya. Atau mau dua-duanya boleh juga boleh. Atau mau berbagi dengan yang lain, misal mau didil dulu ya, nanti yang lain biar keumanan ya satu aja. Oke, lanjut lagi setelah Queen of Siam. Lanjut lagi ke Dolores. Bayo, ini Dolores kayak gini kan? Ya. Nih Dolores. Iya ngerti gitu teman-teman ya. Dolores mewah ini. Mewah. Daun 4 plus ya Mbak Rizka. Daun 4 plus. Yang mau Dolores semek duit ini silahkan. Yes. Dibanderol berapa? Ini Rp185.000 rupiah aja. Bahan bagus Dolores kayak dikasih ini. Cuma 185 ya. Merah gurih nih. Ya. Gurih-gurih. Daun gurih terbarunya gurih. Full merah ini. Full merah. Padahal Dolores sekarang lagi banyak diburu. Yes. Ya. Magelang sudah mulai habis. Silakan langsung timbat nih. Gurih banget. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Dolores lagi. Ada aglonema Dolores Maning ya. Yes. Dolores Maningnya ini. Nih. Dolores ya. Dolores. Mewah tenan teman-teman. Nih. Mewah. Mah lebih mekakat ini kalau kita lihat Doloresnya. Daun 6. Daun 6 ya. Merah pol. Bahan merah bagus ini Mbak Rizka. Berapa ini? Yang ini Rp225.000. Rp225 ya untuk Dolores sekemelewat ini warnanya. Jarang ada Dolores yang seperti ini teman-teman. Yang menyukai terah-terah bagus harusnya diimbat, enggak usah kelamaan. Dolores sekarang lagi banyak diburu, Magelang udah mulai habis. Kalau dulu memang Magelang terkenal Doloresnya banyak. Sekarang memang di petani udah susah banget. Yo yang mau. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke mewah-mewah murah-murah ya ini ya. Moonlight Lawasan. Ada aglonema Moonlight Lawasan teman-teman. Ya. Nih Moonlight Lawasannya mangkuk-mangkuk jelis ya. Mangkuk-mangkuk jelis. Yang original Moonlight Lawas ya, yang Mbak Rizka punya ini. Ya. Mangkuknya dari daun bawah sampai atas dia mangkuk terus di daun terbarunya ini juga mangkuk ya. Mangkuk-mangkuk. Setanya pendek-pendek jadi kelihatan kompak. Berapa? Ini Rp500.000. Rp500.000 untuk aglonema Moonlight Lawasan. Mangkuk-mangkuk pol. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Maheswara. Ada aglonema Maheswara merah. Ready juga gitu teman-teman. Ready juga dong. Daun 4 plus ya Mbak Rizka ya. Daun 4 plus. Oh, bubuhnya udah naik, merah-merahnya juga keluar di semua daun. Dibanderol berapa? Ini Rp375.000. Oke, Rp375 untuk Maheswara merah seperti ini. Asalan samping ya kayaknya ya. Kayak langsung gede-gede daunnya. Lanjut lagi setelah Mahes merah. Lanjut lagi ke RL merah. Nah, Romantic Love merah daun 4 plus ya. Oke, ready juga tuh warnanya di daun atas-atasnya semakin pemelewat nih merahnya nih. Bagus ya. Lanjut berapa ini? Ini Rp300.000. Rp300.000 untuk Romantic Love merah daun 4 plus. Harusnya juga masuk dengan spek warna yang bahagia seperti ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke RL merah lagi. Ada aglonema Romantic Love merah lagi, teman-teman. Iya dong. Nih, daun 3 plus. Daun 3 plus. Tapi ini ada spesial di RL ini kalau kita lihat. Daunnya mangkok-mangkok ya, Mbak Rizka ya. Mangkok ya. Oke, kalau yang ini daunnya cengkung-cengkung ke dalam, mangkok-mangkok gitu, warnanya full-full kayak gini. Nah, yang pengen RL semakin melewat ini ya monggo. Berapa kalau yang ini, Mbak Rizka? Yang ini Rp375.000. Oke, Rp375 untuk Romantic Love merah. Merah. Mangkok. Mangkok. Jarang ada nih RL yang terah seperti ini, Mbak Rizka yang punya. Punya. Monggo timbat. Langsung. Langsung dicul. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Romantic Love lagi. Ada RL lagi tapi size gede ya. Size gede. Warnanya smooth, golden-golden kayak gini. Iya.
tapi size daunnya gede-gede, selapak tangan ini. Yes. Daunnya banyak. Harga ekonomis. Ekonomis dong. Gede murah berapa? Ini 525.000. Wah, nih cuma 525. Oh, di luar ya? Harganya mungkin 600 lebih. Mbak Rizka jualnya cuma 525.000 saja. Ya. RL segede ini. Ya. Sebanyak ini daunnya. Ya. Monggo timbat langsung kampleng. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke apa ini? Adelia. Adelia. Ya, Adelia. Nih ya, Adelia tapi kemelewat merah gitu, teman-teman. Daun 3 plus ya. Iya, daun 3 plus. Nah, Adelia juga banyak diburu. Makanya sekarang Greg series yang lawasan seperti Adelia, Reina, Dolores itu seperti itu memang lagi diburu, apalagi warna-warna seperti ini. Adelia punya Mbak Rizka warnanya jantung seger. Berapa Mbak Rizka? Yang ini Rp150.000. Cuma Rp150.000, enggak usah kelamaan, langsung timbat ya. Warnanya itu loh. Ini. Dari daun bawah sampai atas konsisten kemelewati raw umum. Yes. Bat harus. Bongsor ya. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Helena. Bayo, Helena juga ready. Ready. Udah lama enggak ready. Udah lama enggak ready Helena. Hari ini ready kembali. Ready kembali. Daun 1 2 3 daun tujuan ya. Daun ya 7. Oke, siap. Yang mau Helena dari Misoplan. Yep. Mewah juga warnanya, daunnya betul. Banyak dibanderol berapa? Ini Rp350.000. Cuma Rp350.000 udah mendapatkan Helena. Asli Helena ya teman-teman ya. Dia kayak gini warnanya tuh. Rp350.000 harusnya. Rp350.000 aja. Rebutan, bangetan rebutan harusnya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Helena lagi nih. Ternyata gak usah rebutan, disajikan lagi Helena. Wah kalau ini yang lebih full ya, lebih merahnya full. Ya. Bongsor gitu teman-teman, termasuknya daun 4, size-nya udah segini. Nih, bisa dilihat lebih ramek kakat ayune teman-teman. Apik banget ini. Tuh Helena Seminor ini daun 4 berapa? Ini Rp350.000. Oke, Rp350.000 ya. Karena ini warna lebih menor ya. Lebih menor, lebih jebret, asli Helena. Nah, kalau asli Helena ya seperti ini, teman-teman ya. Kayak yang tadi disipil Mbak Rizka, Helena. Adelia yang tadi di awal ya. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka setelah Helena. Lagi ke Laki Mutasi. Oke, Laki aja warnanya seperti ini. Yes. Dia kalau original warnanya ya hijau. Hijau. Kalau Mbak Rizka punya yang mutasi. Mutasi. Size-nya juga lumayan gede, warnanya full di semua daun merata, golden kemerahan. Dibanderol berapa ini? Ini Rp400.000. Oke, Rp400.000 untuk Laki Mutasi segede ini, semanis ini. Betul. Wajib dimiliki, wajib. Langsung derandam jiwa. Lanjut lagi Mbak Rizka, setelah Laki Mutasi ada apa lagi? Ada Posh. Nah, Pride of Sumatera ya. Rumpun 2 ya. Ya. Oke, Rumpun 2 teman-teman untuk Pride of Sumateranya. Tapi di bawahnya masih ada tunas 3 lagi. Oke, di bawah masih ada tunas 3 lagi, tapi belum keluar. Coba diputar Mbak Rizka. Nah, seperti ini. Kita lihat anaknya dulu yang udah keluar. Lagi mau daun 1 ya. Ya. Induknya seperti ini, warnanya gede ini. Spek tani yang di bawah masih ada tunas 3. Tunas 3. Daunnya gede-gede. Daunnya gede-gede. Terus kalau kita lihat ya, coba kita lihat belakang daunnya. Pride of Sumatera, coba diputar. Nah tuh, merahnya tuh merah sehat gitu loh. Asli Pride of Sumatera asli, yang nyes tuh seperti ini ya. Merahnya itu memang legend banget. Kelihatan dari belakang daunnya itu memang, wah Pride of Sumatera ini. Nah ini Mbak Rizka punya yang termasuk Pride of Sumatera waktu dulu saya lihat 2007-an ya, seperti ini, seperti ini. Oke, yang mau berapa Mbak Rizka? Ini Rp350.000 aja. Rp350.000, gede ya induknya. Bawa anak satu yang udah naik, di bawah ada 3, tapi belum naik ya. Nah, berarti dihitung rumpun 2 dulu. Dihitung rumpun 2 dulu aja. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka setelah Pride of Sumatera semanis ini. Lanjut lagi ke Widya. Ada Widya daun bongsor. Daun bongsor. Daun 3 plus ya. Iya. Ini bungkusnya calon gede, calon Mbak juga nih. Warnanya semakin atas semakin mewah. Yes. Merahnya lebih oke. Oke, dibanderol berapa? Ini Rp350.000. Rp350.000 untuk Widya daun 3 plus. Akarnya udah sampai atas, jadi nggak usah diragukan lagi soal akarnya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Northern Star. Northern Star pun juga dengan warna geminjal. Geminjal. Asli Northern Star ya, Mbak Rizka ya? Ya, asli dong. Yang asli Northern nih, original Northern Star. Tapi warna bagus. Berapa, Mbak Rizka? Ini Rp175.000. Rp175.000. Nih, kalau mau dinikmati warnanya, jantung kemenyel, kemenyes. Langsung timbat, langsung sikat, bongsor ini. Bagus, strata terbaiknya Northern seperti itu. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Pos Mutasi. Ada Pos Mutasi ready. Wah, warnanya cakep nih. Daunnya banyak. Size-nya remaja ya, Mbak Rizka ya? Remaja.
Oke, mantap. Untuk pos mutasi seperti ini kena berapa? Ini Rp200.000. Oke, Rp200.000 untuk ya. Pride of Sumatera yang mutasi. Oke, next ID. Lanjut lagi ke pos full mutasi. Nah, kalau ya ini pos full mutasi, full teman-teman. Mutasi. Daun 5 plus ya? Daun 5 plus. OTW 6 daun, coba kita lihat daun terbarunya tuh. Calonnya juga sama kayak yang lain ya. Warnanya mutasi juga. Dibanderol berapa ini? Ini Rp400.000. Rp400.000 untuk pos full mutasi. Mungkin ada juga yang pengen membuat bahan mutasian pos untuk bertani, buat indukan. Nah, ini bahannya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Rianita. Ada Rianita juga. Oh, bahan rosetta nih kalau kita lihat ya. Tuh, bahan rosetta, teman-teman. Ya. Nyes iki, daun terkecilnya masih ada, kayaknya dari bonggol. Harusnya roset soalnya. Berapa Mbak Rizka? Yang ini Rp110.000 aja. Rp110.000 mawon nih. Yang cari Rianita Surya ekonomis, roset, bagus ya. Jelas pohon seger Muri. Sehat lagi. Ya. Beri, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Bima. Wih, ada Bima juga ternyata. Daun 2 pelgol. Pelgol. Jarang ada ya Bima pelgolan. Pelgolan. Daun 2. Nah, kalau biasanya yang stangnya panjang-panjang banget itu anak samping. Jadi kayak kurang tertata. Nah, ini bahan tataan ini. Bahan tataan. Soalnya dari bonggol ya. Ya. Kelihatan dari daun 2, stangnya pendek-pendek, bagus. Siapa tahu bisa roset cantik. Jarang ada Bima ukuran segini. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp225.000. Oke, Rp225.000 aglonema Bima. Ini juga barang jarang ada. Ya. Jarang orang punya juga. Bisa dimiliki yang dari bonggol seperti ini. Karena nanti kalau dari bonggol tatanan daunnya bisa lebih bagus. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Ariana. Ariana enggak sembarang Ariana. Ariana bukan sembarang Ariana. Karena warnanya janteko raumum api ya. Nyel banget ini. Ya. Oke, siap. Yang mau Ariana, teman-teman, dengan spek warna seperti ini. Mbak Rizka jual berapa ini? Ini Rp125.000. Cuma 125, aja. Harusnya rebutan banget. Rebutan banget. Rebutan nih, pokoknya. Iya, cepet-cepetan aja. Di misoplan, kasih-kasih yang seperti ini, pokoknya. Yes. Harus cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Makanya selalu perliputan banyak barang keluar ya. Ya, alhamdulillah Mbak Rizka ya. Thank you banget pokoknya. Sip, mantap. Lanjut lagi ke. Lanjut lagi ke Pamela. Ada aglonema Pamela. Nih, warnanya juga full. Full. Full Pamela gini warnanya, kuning-kuning gitu. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp125.000. Rp125.000 untuk aglonema Pamela, warnanya. Ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Lilin. Ready juga Widuri Lilin. Yang original Widuri Lilin. Nih. Sebenarnya kalau nggak ada fungisida atau antrakolnya di daunnya lebih kelihatan minor ya. Ya. Ini cuma ada fungisida aja di daunnya putih-putih itu. Tapi kalau dilapin cakep banget. Asli Widuri Lilin ya seperti ini yang Mbak Rizka punya. Oke, kena berapa nih Mbak Rizka segede ini? Ini Rp350.000. 350 ya. Size gede. Segede ini. Widuri Lilin. Betul. Stang pendek. Daunnya cengkung-cengkung ke dalam, keker. Daun tebal ini. Yang asli lilin ya seperti ini. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi. Setelah Widuri Lilin. Ke Sofi. Ada aglonema Sofi daun 2. Daun 2. Nah, seperti ini ya. Asli Sofi yang udah daun 2. Ya. Warnanya full. Berapa nih, Mbak Rizka? Full. Yang ini Rp150.000. Rp150.000 untuk aglonema Sofi daun 2. Yes. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Sartika. Ada Sartika yang OTW Sofi. Nah, daunnya semakin atas sudah semakin bule gitu. Yes. Masih bawa daun pancing ya kayaknya ya. Tuh, daun pancingnya satu. Daun aglonemanya daun 5 plus. Berapa nih Mbak Rizka? Ini Rp125.000. Rp125.000 ya untuk aglonema Sartika. Ya. Bule OTW Sofi. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi ke JT3000. Ready JT3000 daun 4 plus. Daun 4 plus. Gurih ini Mbak Rizka punya, yakin. Soalnya di luaran harganya di atas ini pasti. Berapa Mbak Rizka? Ini cuma Rp450.000. 450 biasanya orang jual tuh 500-550 ukuran segini. Mbak Rizka 450 aja. Mungkin tanian sendiri ya, jadi kasih gurih. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka setelah JT3000. Lanjut lagi ke FR. Francis Red. Francis Red. Bukan sembarang Francis Red juga. Karena daunnya gede-gede. Daunnya gede-gede ya. Ya, baru daun 5 ukuran daun udah segede ini. Biasanya daun segini itu udah size lumayan dewasa lah. Nah, ini setelah tangan saya, teman-teman, untuk size-nya. Nah, yang mau FR Francis Red daun gede kena berapa nih? Ini Rp500.000. Rp500.000. Ya. Punya asal anak samping kalau kita lihat. Berarti induknya ini udah gede banget. Soalnya memang FR itu tipikal daun gede, termasuk aglonema daun gede. Nanti kalau indukan, gede banget daunnya. Budi. Berapa tadi nih?
Ini 500.000. 5 gedek 500.000 rupiah. FR daun gedenya. Minor juga. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Gabriel. Gabriel daun 2. Daun 2. Ready ya. Nah, yang cari Gabriel ekonomis juga ada. Yes. Kena berapa nih, Mbak Rizka? Ini 175.000 rupiah. 175.000 rupiah aja. Gabriel daun 2+. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Esmeralda. Ada Esmeralda Goldi. Betul. Goldnya kayak mengajak ke bule malahan ya. Tuh di semua daunnya. Ini golden yang mewah ini termasuknya. Yes. Ya nanti kalau bisa full bule semakin ke atasnya ya alhamdulillah. Beli esme bule. Soalnya esme bule harganya beda banget sama esme golden sekarang. Berapa nih, Mbak Rizka? Yang ini 285.000 rupiah. 285.000 rupiah. Esmeralda golden yang kayak merajuk-rajuk ke bule. Yes. Harusnya dimbat sikat, enggak usah kelamaan. Yes. Cekel. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Esmeralda golden. Ah, ini Esmeralda goldennya. Golden. Ya, daun 4 ya. Daun 4. Tapi terangnya memang bagus yang tadi, tapi harganya pasti jelas lebih murah yang ini. Ya. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini 185.000 rupiah. Nah, cuma 185 udah dapat esme golden daun 4. Daun 4. Rego bakul. Enggak usah kelamaan, langsung buntel cekel. Ya. Sip. Das. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Esmeralda bule. Nah, kalau yang ini yang bule ya. Yeah. Wes, entuk ayune dak umum belas iki. Ya di daun 6+. Daun 6+. Asli esme bule. Asli. Ada yang warna kemerahan kayak gini. Weh, pupusnya udah naik juga. Yes. Yang mau nih, esme bule juga patut banget harus dimiliki. Iya. Yeah. Soalnya juga bakal cetar ini esme bule ini soalnya ya. Lagi proses pokoknya miliki sebelum selesai diproses. Oke, berapa, Mbak Rizka? Yang ini 500.000 rupiah. 500.000 rupiah untuk Esmeralda bule ya, teman-teman ya. Nah, makanya harganya tetap beda sama yang golden-golden. Bule tetap masih menjadi idola. Nice. Lanjut lagi setelah esme bule asli. Lanjut lagi ke Moonlight Gerhana. Ready juga Moonlight Gerhana daun jumbo ya. Jumbo. Oh, pohonnya juga gede memang. Warnanya yang bikin mempesona, terah mewah ini termasuknya. Tuh, di semua daun terahnya jebret banget. Termasuk jos. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini 450.000 rupiah. 450.000 rupiah ya untuk aglonema Moonlight Gerhana. Gede mewah. Oke, lanjut lagi. Sejumbo itu. Lanjut lagi ke Krishna Konon. Ada Krishna Konon daun 2. Daun 2. Wah, cakep banget ini. Pelgol kayaknya ya. Pelgol. Karena di samping itu. Sampingnya. Tuh merahnya ramah kakak. Ini daun muda ya, gitu, teman-teman. Jadi belum full merahnya belum terlalu kelihatan. Ya. Karena masih muda. Pupunya udah calon naik tuh, udah kelihatan tuh ningil di tengah-tengah tuh. Mm-hmm. Merah kali ini jelas udah keluar merahnya ini. Yeah. Krishna Konon daun 2. Pelgol berapa, Mbak Rizka? Ini 225.000 rupiah. Ya monggo rebutan harusnya rebutan ya. Rebutan dong. 225 udah dapat Krishna Konon cantik pelgol. Monggo monggo dibat sikat lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Krishna Kompakta. Krishna Kompakta original. Radio ya, radio. Daun 5. Jadi asli dari daun bawah sampai atas enggak ada yang maleh, asli kompakta ya seperti ini. Iya. Seratnya rapat, daunnya bulat. Ya ngono kuwi. Berapa, Mbak Rizka? Ini 300.000 rupiah aja. 300.000 rupiah untuk Krishna Kompakta daun 5 asli Crescom ya. Crescom. Yang pengin monggo-monggi. Tergolong bagus juga warnanya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Krishna Konon. Krishna Konon daun 3 ya. Daunnya gede-gede. Iya. Kali ya, ini daun tiganya. Oke, yang mau silakan, ini dibanderol berapa? Ini 250.000 rupiah. 250.000 rupiah untuk Krishna Konon daun tiganya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Golden Kompakta. Ada Krishna Golden yang kompakta ya, daunnya gede-gede. Ini rumpun 2. Ini rumpun 2. Oh ya, yang satu daun 1 plus tuh udah ada pupusnya di dalam. Yang satunya daun 13. Ya. Oke, Krishna Golden Kompakta berapa ini? Ini 325.000 rupiah. 325, rumpun 2. Rumpun 2. Nah, silahkan yang mau, ini lebih gurih juga rumpun 2 ya. Karena daunnya sak tambah-tambah ya. Sak lengser-lengser. Oke, lanjut lagi. Lanjut setelah lagi ke petita itu. Merah. Petita merah juga ready. Ready. Nih, cakep nih. Warna merah-merahnya juga keluar ya. Ya. Udah ada bunganya, siap induk, siapa siap tahu induk. Ya. Berapa ini, Mbak Rizka? Yang ini 125.000 rupiah. 125 ya. Untuk aglonema petita merahnya. Oke, ya. Murah itu, gede. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke petita merah lagi. Ada petita merah lagi. Ini. Wah, lebih mewah kalau lebih ini. Lebih mewah. Lebih semedut gitu, teman-teman. Yo, kayak jatayu merah ya kalau kita lihat dari atas gini ya. Tapi ini petita merah ini. Petita merah ini. Jas gitu. Tapi saking bagus sih jadi kayak jatayu.
capek tenan iki. Coba berapa Barza? Ini cuman 175.000. Enggak sampai 200 ternyata. Udah dapat petita merah semlenget warnane. Anget iki, anget tenan. Dibat ya. Dibat dong. Harus. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Apa iki? Lanjut lagi ke Goliat. Ada Goliat ready ini ready asal pucuk induk ya. Asal pucuk induk. Tapi aman dijamin akal udah bagus pasti. Makanya dijual ya. Yes. Kalau akal belum bagus berarti enggak dijual ya, Mas saya. Dijual loh. Daun 6 berapa ini? Ini Rp300.000. Nah, ya. Cuma Rp300.000 udah dapat Goliat seperti ini. Ya, ya monggo-monggo kalau pucuk induk malah nanti daun bawah daun gede-gede ini nanti bisa diangkat induk, nerusin yang ini ya, nanti diangkat gitu kalau udah berakar. Oke, lanjut lagi setelah Goliat ada. Ada Moonlight Gerhana. Jumbo. Jumbo. Wah, terahnya mewah banget. Mewah. Ya. Dan nih, pohon roset gitu ternyata ya. Ya. Roset tenan dari daun terbawah sampai atasnya tuh. Tatanan daunnya memutar. Ya. Cakep, terahnya bagus. Ya. Nah, yang pengen indukan Moonlight Gerhana, terah mewah juga, size gede, daun banyak jelas. Kok mawar ya? Berapa nih, Mbak Rizka? Ini Rp650.000. Oke, Rp650.000 untuk aglonema Moonlight Gerhana segede ini. Ya, roset. Roset. Ya. Cocok buat indukan. Ya. Terahnya mewah, bagus. Oke, lanjut lagi. Setelah Moonlight Gerhana jumbo ke Susan. Susan Rumpun. Rumpun 2. Rumpun 2. Oke, ini ada Susan Rumpun 2 original warna ya. Nah, tapi kalau nanti mutasi harganya biasanya beda, lebih mahal ya mutasi. Ya. Berapa ini? Yang ini Rp75.000 aja. Nah, cuma 75 udah mendapatkan Susan Rumpun 2 ya, yang original warna. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Lilin lagi. Ada Widuri Lilin lagi, teman-teman. Nih, asli original Widuri Lilin. Iya. Engkel. Engkel. Oke, warnanya geminjal, daunnya tebel jelas, berapa? Ini Rp225.000. Oke, Rp225.000 untuk aglonema Widuri Lilin. Iya. Terah misoplan yang pot cantik. Wah, potnya estetik banget tuh ya. Include pot ya? Yeah. Wah, potnya kayak pot kontes gitu ya. Nah, misoplan itu Widuri Lilinnya juga pilihan yang stang pendek asli lilin. Asli lilin. Daunnya tebel keker, warnanya menor. Yes. Pokoknya asli lilin. Ya, Widuri Lilin juga patut dimiliki untuk teman-teman. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Lilin juga nih, tapi rumpun ya. Widuri Lilin versi rumpun. Berapa rumpunnya? Rumpun 6. Bayo. Wah. Sekarang lagi musim Widuri Lilin rumpun. Rumpun. Mbak Rizka punya bahannya. Langsung dikasih bahan sama Mbak Rizka ya. Nah, kalau pengen merawat rumpunan, bahan ya, bahan rumpunan nanti kalau buat indukan buat bisa menjadi bahan kontes, insya Allah bisa. Karena ini semua kalau kita lihat udah pada berdaun. Rata-rata daun 2 plus ya. Rata-rata daun 2 plus. Cocok banget buat teman-teman yang pengen ngerumpunin Widuri Lilin. Widuri Lilin. Rumpun 6 ya. Rumpun 6. Wah, jarang ada juga rumpunan ukuran segini. Berapa, Mbak Rizka? Ini Rp425.000. Nah, bahan rumpunan Widuri Lilin, rumpun 6 cuma Rp425. Ya harusnya sikat dimbat ya. Sikat. Silakan. Yang penasaran pengen bereksperimen membuat rumpunan. Nah, siapa tahu nanti gedenya bisa ikut kontes. Betul. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Moonlight Gerhana. Ada Moonlight Gerhana lagi versi hemat kali ini ya. Hemat. Ini daun 4. Ini juga keluar gerhana-gerhana ini daun terbaru. Siap. Ya. Nih, yang mau Moonlight Gerhana daun 4 kena berapa? Ini Rp135.000. Nah, hemat ya. Rp135.000. Cocok yang cari Moonlight Gerhana versi ekonomis. Ekonomis. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Black Moonlight. Kalau ini Black Moonlight-nya. Tuh ya, Black Moonlight-nya bagus juga karena kayaknya dari bonggol kayaknya. Stangnya tertata kayak gitu. Berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp125.000. Oke, Rp125 ya untuk aglonema Black Moonlight daun 1 2 3 daun 7. Oke, yang mau silakan. Lanjut lagi. Setelah Black Moonlight. Lanjut lagi ke Black Moonlight lagi. Ada Black Moonlight lagi daun 4 plus. Daun 4 plus. Daunnya gede-gede nih. Yes. Oke, berapa kali yang ini? Ini Rp100.000 aja. Rp100.000 daun 4 plus Black Moonlight ya. Lebih murah karena tatanan daunnya bagus yang tadi. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Big Roy. Mutasi ini ya. Ya, mutasi. Ini ternyata Big Roy ya. Big Roy. Makanya Mbak Risa tadi bilang Big Roy, tapi yang mutasi ini kalau kayak gini. Soalnya saya tadi lihat dari jauh itu kirain Moonlight tapi kok ngeping ya. Jarang ada juga ini, ada Big Roy mutasi. Mutasi. Warnanya full pinky, teman-teman. Yes. Terus daunnya melebar. Kalau Big Roy daunnya kayak gini ya. Ini kalau kita lihat kayak daun Moonlight. Tapi ini Big Roy. Kalau Big Roy original daunnya biasa lempeng gitu aja. Kalau ini mangkok-mangkok, lebar-lebar ya. Gede, ya. Ini juga ada defect satu daun, daun bawah ya.
Tapi kering. Kering. Oke, okay, siap. Yang mau Big Roy, unik-unikan Roy, ya. Nyeleneh-nyeleneh mutasi nih. Yes. Berapa, Pak Rizka? Ini Rp125.000. 125 aja Big Roy mutasi. Mutasi warna juga, mutasi bentuk juga ya. Yeah. Jarang ada Big Roy seperti ini. Lanjut lagi setelah Big Roy mutasi. Ini menjadi terakhir ya, okay. Oh, yang spesial ini. Menjadi penutupan pada video hari ini. Berarti udah sampai terakhir nih Big Roy mutasi ini ya. Yeah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau order, mau minta foto video detail aglonema yang udah kita review tadi, ya, silakan langsung WhatsApp langsung ke Misoplan ya. Betul. Nanti nomor WhatsAppnya saya sematkan di bawah video sebelah pojok kiri bawah itu dan di deskripsi seperti biasa. Yes. Kalau gitu, thank you, Pak Rizka. Ya. Sudah menemani saya dan teman-teman rumah taman. Sehat selalu. Amin. Dan terus beraglonema. Ya. Saya izin pamitan dulu ya, sama teman-teman rumah taman. Oke, buat teman-teman rumah taman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang, saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rumah taman yang sudah selalu mendukung channel rumah taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman rumah taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah. Angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dulu pada percobaan video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mbak Rizka, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.